Sorry, it's DJ. Jumpa lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini saya akan mereview cara membuka magnet mesin genset 4500, guys, karena ini kerusakannya pecah holisil atau bocor holisil. Jadi kita melakukan pembukaan magnet atau roda gendengnya, guys, atau roda kilang. Oke, ikuti terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe nya let's go. Ini kita mulai melakukan pembukaan. Ini kita buka bautnya dulu, guys, dan ini plastiknya kita lepas dulu, lalu baut atau murnya kita pasang dan kita preskan sampai benar-benar press. Setelah posisi press, kita akan ketok menggunakan martil, dan di bagian sini kita masukkan obeng, guys, untuk menekan ke atas, dan ini kita ketok. Dan kita ketok kuat-kuat. Nah, sudah lepas, guys. Oke, mudah kan? Hanya dengan cara seperti itu dia sudah lepas. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis dan subscribe itu sangat bermanfaat buat kemajuan channel saya, karena subscribe saya bisa membuat konten-konten yang lebih baik lagi, dan karena subscribe saya bisa lebih semangat membuat video yang berikutnya. Oke, inilah magnetnya yang sudah kita lepas, dan kita tinggal lakukan perbaikan mesinnya, guys. Setelah ini, oke, ikuti terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jika teman-teman punya mesin seperti ini, sangat mudah cara membuka magnetnya, guys, karena cuma dengan diketok sudah lepas sendirinya. Oke, ikuti terus. Jadi baut ini tadi kita kendori dan kita preskan di baut askrupnya, lalu kita songkel dari sini dan kita ketok atasnya, guys, ya, ketok atasnya. Ini kita songkel dari sebelah sini, guys, ya. Yang sini. Ini bautnya di sini, dan kita ratakan baut ini, guys. Baut ini kerakan, dan ini songkel di sini ketok. Jadi seperti itu.